Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Paman tenang saja, nanti kita hukum mereka, ucap Jiang Yi. Tetapi Bing yang sudah sangat kesal, bagaimana mungkin dia bisa menahan, sampai kedua pembuat onar itu ditemukan. Tanpa berpikir lagi dia langsung pergi, dan mencari di sekitar hutan terdekat. Hem, Lin Tian mendapat pesan dari Lo Ulu, kalau Bing yang sedang marah mencari Bai kecil dan Bing Zhao. Ada apa? Tanya Mu Suanyin yang sedang berbaring di dada Lin Tian. Huh, kakak Zhao dan Bai kecil membuat masalah lagi. Ucap Lin Tian. Mu Suanyin bangun, dan duduk di samping Lin Tian yang sedang rebahan itu. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya setelah mendengar hal itu. Ternyata apa yang dikatakan Lin Tian benar, Bai kecil dan Bing Zhao memang sering membuat onar jika mereka berdua telah bersama. Kali ini, mereka membuat masalah apalahi, tanya Mu Suanyin dengan tersenyum. Oh, tidak terlalu besar, hanya mencuri beberapa ternak tetua pertama dan beberapa ekor ikan tetua kelima. Ditambah dengan kakak Zhao yang menghilang tiba-tiba, dan membuat paman pertama mengamuk mencari mereka berdua, jelas Lin Tian dengan senyum kecut. Memang pembuat onar, ucap Mu Suanyin. Mencuri barang tetua sekte mereka sendiri, seberapa berani itu? Bahkan di sekte S sendiri, hukuman akan hal itu sangatlah berat. Tetapi mungkin juga karena hal ini, Sekte Langit juga memiliki ikatan yang kuat antara keluarga, pikir Mu Suanyin. Huf, Feng Er, ucap Lin Tian yang telah duduk kembali. Awalnya dia sedang menikmati waktu bersama Mu Suanyin, tapi karena pesan ini, itu membuat dia agak tak berdaya. Jadi dengan terpaksa, dia meminta tolong kepada Feng Er untuk mengatasi masalah kedua orang itu. Jika itu Lin Tian sendiri yang mengatasinya, pasti keduanya tidak akan mendengarkan dirinya. Iya kak, ucap Feng Er yang keluar dari kalung binatang karena panggilan Lin Tian. Wajah cantik dan menawan Feng Er membuat Mu Suanyin kagum, ditambah lagi dengan postur tubuh Feng Er yang sangat menggoda laki-laki. Tetapi perempuan ini adalah istri dari si kucing Bai kecil. Eh, kakak ipar, apa kabar? Tanya Feng Er yang sadar melihat ke arah Mu Suanyin. Aku baik, kamu sangat cantik. Ucap Mu Suanyin. Terima kasih kakak ipar, kamu juga sangat cantik, balas Feng Er. Hem, Feng Er, jadi begini. Dua pembuat onar bergabung bersama, ditambah lagi dengan Bai kecil yang tuloh menjebakku sebelumnya, jadi kamu lihat saja sendiri, ucap Lin Tian sambil mengirimkan sedikit kenangan kepada Feng Er. Setelah Feng Er melihat kenangan Lin Tian, api amarah Feng Er pun tak terbendung. Bai kecil berani-beraninya menjebak kakaknya, dan tentu saja dia pasti akan menghukum si kucing kecil itu. Kakak tenang saja, serahkan saja padaku masalah dua berandalan itu. Kakak di sini saja nikmati waktu kakak bersama kakak ipar, ucap Feng Er dan bersiap akan pergi. Tunggu dulu, ucap Mu Suanyin. Ada apa kakak ipar? Tanya Feng Er. Hem, tangkap Bai kecil, dan aku memiliki cara biar Bai kecil tidak mengulangi perbuatannya lagi, jawab Mu Suanyin dengan senyum indah di wajahnya. Hehehe, kakak ipar tenang saja, nanti akan ku bawa orang itu ke depan kakak ipar, balas Feng Er dengan tersenyum. Lin Tian yang melihat dua wanita tersenyum bahagia, entah kenapa seluruh badannya sedikit merinding. Dia merasakan nasib Bai kecil kali ini benar-benar akan sial dari sebelumnya. Oh, kucing kurang ajar, semoga kamu bisa selamat dari bahaya kali ini, desah Lin Tian terhadap Bai kecil. Ambillah ini, itu adalah jimat untuk menangkap Bai kecil dan saudara pertama agar tidak kabur, ucap Lin Tian sembari melempar jimat ke Feng Er. Baik kak, aku pergi dulu, ucap Feng Er dan menghilang dari tempat Lin Tian dan Mu Suanyin berada.
dan tiba-tiba saja, crot, Lin Tian memuntahkan seteguk darah, dan itu membuat Mu Suanyin kaget karena tiba-tiba saja Lin Tian memuntahkan darah. Kenapa? Apa yang terjadi? Tanya Mu Suanyin yang bingung dan khawatir. Tidak apa-apa, aku hanya terluka sedikit karena kloninganku yang hancur itu, jawab Lin Tian. Walau kelihatannya Lin Tian baik-baik saja sebelumnya, tapi itu hanya di luarnya saja. Tetapi dia terluka karena kehancuran kloningannya yang melindungi tempat, di mana tempat itu diserang oleh Raja Yimo. Jika itu tubuh aslinya, maka itu tidak masalah, karena itu hanyalah hal kecil bagi dirinya. Tetapi itu adalah kloningannya, dan kekuatan kloningan Lin Tian pun hanya sebatas di alam abadi bumi. Jika diserang oleh kekuatan dari Raja Yimo, tentu saja kloningan itu pun tidak dapat bertahan. Kamu harusnya tidak memaksakan dirimu, ucap Mu Suanyin dengan lembut. Aih, aku harus kuat di depan mereka. Jika tidak semangat, orang-orang itu akan melemah, balas Lin Tian dengan senyum sedih. Lin Tian merebahkan kepalanya di atas pangkuan Mu Suanyin, dan dengan tenang menutup matanya sambil menikmati waktu indah bersama dengan Mu Suanyin. Setelah semua selesai, mari kita menikah. Dan sebelum aku naik ke dunia dewa, aku ingin orang-orang tahu kalau kamu adalah milikku, ucap Lin Tian kepada Mu Suanyin dengan wajah lembut. Mu Suanyin mengangguk, dan wajahnya juga sedikit malu dengan perkataan Lin Tian tadi. Tapi di hatinya, dia sangat bahagia dengan hal yang dikatakan Lin Tian. Bagi Mu Suanyin, itu adalah hal yang sangat membahagiakan bisa menjadi istri bagi seorang pria yang sangat dia cintai. Setelah berbicara begitu, Lin Tian tertidur dan tersenyum penuh kebahagiaan. Andai saja kita bisa seperti ini terus, gumam Mu Suanyin dengan wajah penuh kebahagiaan. Dulu, dia hanyalah wanita yang dingin dan juga penyendiri. Tetapi sejak bertemu dengan Lin Tian, hidupnya berubah drastis. Kehidupannya yang dulu gelap, kini berubah menjadi penuh cahaya. Hari itu keduanya menikmati waktu kebersamaan mereka di tempat indah yang penuh bunga, dan jauh dari seluruh masalah dunia. Sial, kakak mengirim Feng Er ke sini, teriak bayi kecil dengan kesal. Dia dan Bing Zhao terus berlari sejak tadi, dan awalnya mereka ditemukan oleh Bing Yang dan Jiang Yi, tapi dia dan Bing Zhao berhasil kabur. Lalu tidak lama kemudian, saat bayi kecil lari bersama Bing Zhao ke sebuah tempat hiburan di kota langit, mereka bersenang-senang di sana untuk beberapa waktu, sebelum bayi kecil merasakan aura yang sangat dia kenal. Dan pada saat itu juga dia lari lagi bersama Bing Zhao, karena mereka tahu akibatnya jika mereka ditangkap. Adikku sangat kejam, kita harus lari, kenapa kamu tidak berubah menjadi harimau bersayap? Tanya Bing Zhao. Baiklah, aku akan berubah, ucap bayi kecil. Dia berubah menjadi harimau bersayap biasa, dan Bing Zhao duduk di punggungnya. Mereka terbang dengan cepat, dan melarikan diri dari kota langit. Kalian berdua, berhenti. Jika kalian berhenti, hukuman kalian akan sedikit berkurang. Ucap Feng Er. Di belakang Feng Er ada Jiang Yi dan Lulu, dan mengejar bayi kecil dan Bing Zhao dengan wajah penuh kekesalan. Apalagi Jiang Yi yang menemukan Bing Zhao di tempat hiburan, tentu saja dia sangat marah. Begitu juga dengan Feng Er, dia bisa merasakan di mana bayi kecil berada. Maka dari itu ketiga wanita itu dapat mengejar dua berandalan itu, tapi bayi kecil tidak berhenti dan malah semakin cepat. Heh, kenapa kita tidak berhenti? Mereka mengatakan akan mengurangi hukuman kita bukan? Ucap Bing Zhao yang duduk di punggung bayi kecil. Sial, jangan percaya ucapan mereka. Saudaraku, tidak tahu bagaimana kejamnya wanita saat marah. Dan bahkan, mereka tidak akan peduli jika kita tersiksa selama mereka bahagia, nalas bayi kecil yang sudah berpengalaman. Kalau begitu terbanglah lebih cepat, kita harus menghindar untuk hari ini,
dan besok barulah kita kembali lagi," ucap Bing Zhao yang sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada dirinya jika ditangkap. "Ush," Bai kecil dengan cepat menambah kecepatannya tanpa melihat ke belakang, dan mereka bahkan sudah jauh dari Sekte Langit. "Kalian sendiri yang memintanya," teriak Feng Er dengan kesal. Dua sayap api muncul di punggung Feng Er, dan dengan kesal dia tidak menunggu lagi, lalu meninggalkan Lulu dan Jiang Yi di belakangnya. "Ush, sial, aku lupa, Feng Er adalah burung Phoenix," ucap Bai kecil dengan kesal, dan Bing Zhao juga melupakan hal itu. "Cepat-cepat," ucap Bing Zhao. "Jangan berharap kalian bisa lari dariku," ucap Feng Er yang tidak jauh dari mereka, dan kemudian dia melemparkan jimat ke arah Bai kecil dan Bing Zhao. Jimat itu dengan cepat muncul di atas kepala keduanya, dan sebuah rantai emas muncul dari dalam jimat tersebut. "Cepatlah," teriak Bing Zhao. Tapi sayangnya, rantai itu sudah menyebar dan mengikat kedua berandalan itu. Krincing-krincing, keduanya terikat dengan erat oleh rantai yang muncul dari jimat tadi, dan keduanya juga jatuh ke tanah dan membuat goncangan besar di sana. Dan, boom, apakah kalian ingin kabur lagi? Ucap Feng Er dengan senyum menakutkan. "Tidak Nona, salah, tidak istriku," ucap Bai kecil yang telah kembali ke wujud kucingnya. Dia tadi berpikir dengan hanya kembali mengecil, kemungkinan besar dia bisa kabur. Tapi ternyata, rantai ini bisa mengikat dia dan Bing Zhao dengan erat. "Bagus saudari Feng Er," ucap Lulu yang tadi tertinggal di belakangnya, dan dia datang bersama Jiang Yi. "Bagus kalian berdua bersiap menerima hukuman, ayo bawa mereka kembali ke sekte," ucap Jiang Yi. "Iya, tapi untuk Bai kecil, hukumannya akan ditentukan oleh kakak iparmu," ucap Feng Er. "Oh, baiklah kalau begitu, Bing Zhao biar aku yang membawanya," ucap Jiang Yi. "Tidak," teriak kedua berandalan itu, dan suara teriakan mereka sampai membuat seluruh daerah di sana menjadi berisik. Cerita berpindah. "Raja," ucap jenderal bertopeng yang tengah berlutut di depan aula besar. "Ada apa?" ucap pria paruh baya yang duduk di atas kursi yang paling tinggi. Dia adalah Raja Yimo, yang termasuk ras dari 5 dewa yang pernah bertarung dengan Lin Tian. Di tempat itu sudah banyak para jenderal serta master sekte Arai, dan beberapa tetua sekte Arai. "Bagus, kalian pasti tahu kalau Sekte Langit telah menyembunyikan kekuatan asli mereka kepada dunia. Dan bahkan, aku pun cukup kaget dengan hal itu," ucap Raja Yimo. "Raja benar sekali, kami ternyata salah selama ini. Apalagi soal Raja Tombak, dia adalah Bing Zhao, tuan muda dari Sekte Langit," ucap Jenderal Jiwa. "Iya, kami menerima informasi kalau An Lin itu adalah Lin Tian. Itu berarti selama ini, Sekte Langit telah melakukan penyelidikan diam-diam dari kita," ucap Master Sekte Arai. "Untuk masalah itu, kalian tenang saja. Mereka memang kuat, tapi mereka tidak sekuat kita. Selama penguasa dunia ini belum ada, kesempatan kita untuk menang akan jauh lebih tinggi dari mereka," jawab Raja Yimo dengan senyum penuh percaya diri. Semua orang di aula itu juga setuju, selama penguasa dunia biru tidak ada, maka kemenangan mereka sudah dapat dipastikan. Tetapi hanya jenderal bertopeng yang hanya diam dari tadi, dan bahkan Raja Yimo dengan yang lain tidak tahu bagaimana ekspresi wajah di balik si jenderal bertopeng ini. "Jalankan sesuai rencana, dan mereka pasti masih mencari di mana kita berada," ucap Raja Yimo. "Siap," jawab semua orang di aula itu. "Di Sekte Langit, rumah Lin Tian." Lin Tian kembali ke rumah dengan membawa Mu Suanyin bersamanya, tentu saja Qi Er sangat menyambut Mu Suanyin. Bahkan setelah dia melihat Mu Suanyin datang, dia langsung menarik Mu Suanyin masuk, dan melupakan Lin Tian yang masih berdiri di pintu rumah. "Huf, kenapa sepertinya ibu melupakanku?" ucap Lin Tian dengan sedih. "Hahaha,
Tenanglah nak, dan nanti persiapkan dirimu, ucap Lin Ho sambil menepuk pundak Lin Tian. Lin Tian bingung dengan tingkah laku ayahnya yang tiba-tiba ini, tapi dia tidak terlalu memikirkannya, dan dia langsung masuk ke rumah bersama Lin Ho. Tetapi di saat dia berada di dalam, dia melihat Qier duduk seperti sedang menunggu dirinya, dan Lin Tian tiba-tiba merasakan firasat buruk. Nak, kesini, ucap Qier dengan keras. Iya bu, balas Lin Tian yang semakin bingung, tapi dia tetap mendekati Lin Qier. Mu Suanyin pun sudah melihat Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Berlutut, ucap Qier. Hah, seru Lin Tian yang terkejut. Berlutut, teriak Qier dengan marah. Lin Tian yang melihat ibunya marah langsung berlutut, karena dia takut membuat Qier semakin marah. Setelah dia berlutut, Qier mengangguk puas. Katakan padaku soal mendapatkan wanita lain, dan bahkan melakukan hal jelek padanya. Tanya Qier. Ibu, itu hanya kecelakaan, aku juga sudah menjelaskan kepada Yin Er, balas Lin Tian dengan berkeringat dingin. Baiklah, kali ini ibu memaafkan, mu karena itu ulah baik kecil. Tapi ingat ini adalah yang pertama dan terakhir kalinya. Jika kamu melakukan hal kotor lagi, ibu tidak akan segan-segan menghukummu. Apalagi, kamu telah menyakiti hatimu Suanyin. Ingatlah itu, ucap Qier dengan wajah serius. Baik bu, balas Lin Tian dengan lantang, serta wajah yang sangat menyedihkan. Sudah bibi, aku memaafkan dia kok, apalagi, itu hanyalah kecelakaan. Jika Lin Tian tidak menolongnya, wanita itu bisa mati, ucap Mu Suanyin dengan wajah lembut untuk menenangkan Qier. Huf, kamu memang gadis yang baik dan murah hati. Aku senang Lin Tian memilikimu, ucap Qier dengan puas. Lin Ho hanya tersenyum tak berdaya, ketika dia melihat tingkah istrinya itu. Tetapi untung juga, dia adalah orang yang tidak terlalu berandalan. Karena jika tidak, mungkin saja Qier sudah mengiris adik kecilnya. Aku pulang, ucap Feng Er yang tiba-tiba muncul di dalam rumah dengan membawa dua kandang yang cukup besar di tangannya. Feng Er datang, apa sudah dapat, tanya Qier. Tenang Bi, aku sudah dapat, balas Feng Er sambil mengangkat kandang besar di tangan kanannya. Dan tiba-tiba sana bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.